Jogja. Tanya lagi bu. Ya enggak. Ini belum ada. Buat YouTube. Halo guys, ini udah nyampe Jogja. Baru aja nyampe Jogja, rumah Jogja. Mau istirahat dulu, makan siang dulu, sholat. Tuh mobilnya tuh. Nanti kita bawa ke Solo ya. Nih udah di Mercy, udah mau perjalanan ke Solo pas hujan Jogja. Ya bismillahirrahmanirrahim ya, setir dulu. On the way ke Solo pas hujan. Ah, bismillahirrahmanirrahim, mumpung macet bisa sedikit-sedikit vlog. Ini mau ngejelasin dikit tentang wiper. Jadi kalau wipernya SLK ini kode produksi R171 ini, kalau di bawah 20 km per jam interval wipernya itu lebih lama. Jadi sedangkan dia kalau lebih ngebut ya intervalnya lebih, nah itu, jadi lebih cepat gitu. Jadi ada mungkin sensor kali ya, sensor kecepatannya. Tuh di bawah 20, masih di bawah 20 sih, berarti di bawah 10 mungkin ya. Mau udah ke 20 tuh intervalnya juga udah cepet. Ini masih di depan Bandara Jogja. Oke, udah nggak macet, nyetir lagi. Ya, ini sengaja bawa banyak tisu, soalnya ini atap kabrionya udah rusak. Kemarin juga sempat diservis, jadi kalau hujan lebat banget, ini bisa netes, bocor. Kemarin udah diservis, lumayan. Kalau ganti spare part 100-an juta, jadi kemarin servis aja dan nggak pernah dibuka lagi nih atap. Halo guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya, untuk perkembangan channel yang lebih baik. Terima kasih.